Kayakannya kan di sini juga dikenal sebagai kelenteng tertua, salah satu kelenteng tertua di Tangerang. Melihat masyarakat yang sembahyang untuk menyambut tahun baru Imlek juga berjalan dengan lancar, dari TNI, dari Polri, kemudian dari pemerintah daerah bersama masyarakat seputar wilayah Tangerang ini bahu membahu gotong royong bersama merayakan Imlek dengan baik. Aman, insya Allah, aman. Ya, mudah-mudahan sampai dengan Capome ada lagi perayaannya bisa berjalan. Dari pantauan kemana aja, Pak? Saya tadi malam ke Jakarta Barat, hari ini ke Tangerang, nanti ke Jakarta Utara. Lihat sih. Pak, isu lain boleh ya? Apa? Soal UNJS, Pak. Wow, nanti hari Selasa kita akan berikan perkembangannya. Karena tim di lapangan masih bekerja, masih mencari kalau ada korban lain, ada motif lain, ada hal-hal lain yang perlu digali dari seorang Wawon. Tapi dari tinjauan yang kemarin ada korban tambahan atau ada satu tambahan nggak sih, Pak? Lagi dicari sama. Selasa nanti apa? Ya, Selasa kita. Ya. Sterilisasi pengamanan apa aja, Pak Kapolda? Aman, semuanya kan Anda lihat sendiri nih, guyub rukun TNI, Polri, kemudian Pemda, masyarakat, ini kan yang kita harapkan. Tapi kekuatan pengamanannya lebih dari tahun kemarin, atau malah justru berkurang? Sama aja, saya pikir, nggak ada. Ya kan, penting adem Jakarta, Tangerang, jangan Jabodetabek, adem ya. Terima kasih. Ya, selamat merayakan tahun baru Imlek. Bagi yang usahanya makin maju, rezekinya makin lancar. Bagi yang berkarier, yang bekerja di pemerintahan. Jangan lupa subscribe ya!